Pelaku perampasan uang milik petugas SPBU di Kabupaten Cianjur ditangkap polisi usai melarikan diri dari kejaran warga. Modus pelaku berpura-pura mengisi BBM dan langsung merampas uang petugas SPBU saat lengah. Aksi pelaku tersebut pun terekam CCTV. Pelaku berinisial AH tak bisa berkutik saat petugas dari Satlantas Polres Cianjur menangkap pelaku di Jalan Bebas Cianjur Kota. Sekitar 5 km dari lokasi kejadian, pelaku sebelumnya sempat melarikan diri dari kejaran warga usai melakukan percobaan perampasan uang milik petugas di SPBU Panembong di Jalan Raya Insinyur Juanda Cianjur Kota pada Rabu sore. Menurut pengawas petugas SPBU, dari rekaman CCTV, pelaku berpura-pura mengisi BBM dengan menyalakan mesin, namun saat sudah di depan petugas SPBU, pelaku kemudian merampas uang yang sedang dipegang petugas. Beruntung pelaku tidak berhasil membawa kabur uang hasil rampasannya. Itu yang isi bensin apa gimana? Ya, kalau niat isi bensin saya kurang tahu, tapi kalau dilihat dari rekaman hasil CCTV, jadi nggak ada, kayaknya nggak ada niat untuk membeli bensin karena keadaan si mesin motor juga keadaan nyala gitu. Sementara itu, untuk menghindari amukan warga, pelaku digelandang ke Mapolsek Cianjur Kota untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga belum bisa memberikan keterangan kepada media terkait kasus tersebut. Selain pelaku, polisi juga memeriksa korban dan saksi untuk dimintai keterangan. Jadi seketika mendapat laporan berdasarkan dari laporan di AT, kami melakukan pengejaran. Pada saat itu didapatkan di daerah AGJ atau Tugu. Heri Setiawan, Bandung TV.